Amduri dulu. Nah, orang tua ngarap mau sirok api atas satu yang tentang kok minta jaluk sirok api. Kue jaluk Rasulullah kumpeng Rasul sirok api. Ini kitab nih mungil. Kamu sudah Musa. Ini kalau kali ini mana ni? Jadi kalau kita umum Rasulullah tentang berdina ini dia lek terbanyak berumil. Kamu yang bukti nabi singgah mau tidak bisinten. Musa melane amturi itu na antas abu Rasulullah kamu berdina kama su ilamu samu kok. Antas abu atau amturi itu na atau kalau sirokat yang terus alian tak kok sirokat kita tak tenjalu Rasulullah kamu kama su ilamu. Kalau zaman tenjalu ini sebelum samu kok tulisan itu ini. Peristiwa ini kisah kalau di guna nak bermuka dalim bermuka kisah ingkok bisa punya kisah emingkau dihim arina ku hajar rotan oleh rotan waman disabani wong yata badal mendari sepaman al-kufra yang kufur iman iklan iman kufur diganti iman bapak betul salah satu moga teman sesat sepaman salah satu ini kalau tak cerita jadi arina ku hajar rotan dari zaman ini lebih kurang ajar pulau-pulau sampai ngapil yang tidak berkenan. Waktu orang Musa kau mahu setina rojunan ini kau tina. Jadi Nabi Musa dua santri kita pulau. Sing diplot, diplot, diproyeksikan, diplot ketemu pangeran. Bodoh-bodoh nyambut tahu ini gunung tulis saya. Jadi Nabi Musa itu orang ngerosol level Nabi. Dia berangkat awal ketemu Allah di gunung tulis saya. Lalu mati yang kita pulau, yang kau pilihan itu ya, misalnya berbeda ini, berbeda ini kita konek awal orang bareng 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 itu aku sudah tahu lah, kau pengen jadi, sudah kini saja, jadi kau pengen mau duduk kaki dulu dan orang Israel, orang percaya makanya sampai masyarakat yang untuk pindah laka, kata orang apa jangan saat iman dari gue, anak bodoh-bodoh orang apa aku wedok, menang-menang untuk orang apa sesini sama jadi intinya mau hitung pulau gak terima nak dayani Nabi Musa ketemu apa padahal hitung pulau itu yang diplot artinya diplot kaum pilihan namanya waktu Musa kaum bangun sampai inal junan ini kalau inal Musa itu milih hitung pulau kong anggur ketemu aku warang kaum hitung pulau Nabi Musa itu aku ketemu Allah jadi untuk Allah Allah Allah. Berhubung tidak percaya, pengiran yang tersinggung. Bukan nanti dia tidak percaya, bisa berbedek mati. Barang mati, jadi orang membolak balik tinggal. Nabi ini bukan Rasul, bukan Nabi. Jadi diberi hitungan akal Kak Amadir. Berarti yang namanya anak Rasul itu diberi hitungan akal. Dura murni diberi hitungan nurani, pokoknya ambil bupati Melayu. Ambil surah Melayu, bukan sakit. Nah Rasul diberi hitungan akal. Barang mau hitung pulau mati, kalau mah aku dan murah sepah mati sekarang. Dan Nabi Musa mikir, Gusti, kau hitung pulau, kau pilihan pulau. Lah nak jenengan mundur dengan pantai ini terus kesini nak ulang lapor orang sih. Lagi pula pengawal pulau, artinya generasi pulau terus hilang. Mengenai kalau mah aku dan murah sepah itu kau laro pilau sih tak hilang tahu mingkau pulau ini. Ya, jenengan kau mati ini barang mau mati barang Gusti pulau, kalau mati misal pun beres. Jadi Nabi Musa itu Rasul, jadi diperhitungan nak bener orang hitung pulau disiksa Allah mergo mama itu juga Allah langsung tapi setelah dimatikan Allah, Nabi Musa diperhitungan akal nak hitung pulau ini mati terus intent seksinya pulau jadi Rasul kalau dakwah ilaika, dakwah tenjenengan itu gak kayak umat si intent engkau pilihannya pun mut ya ada dempel di rumah sekarang Allah dituruti ya itu udah nomornya. Nah inti cerita itu nggak tenggaman tu. Jadi nak Rasul itu diberi tuhan. Model ini diberi tuhan. Termasuk zaman Rasulullah diusir ke Mekah langsung diberi Jibril ya Muhammad. Insyika ahlak tahu. Kau nak karab bisa dibesar. Tapi jawab Nabi Muhammad asa ayah kerjamin asla bima yubiri menowo nak bawa era iman paling ke anak turun iman. Diberi tuhan. Ya tenang. Ketika Nabi di Madinah itu anak turunnya ngomong kafir sing musuhin Nabi meniman jadi Khalid Abdul Walid Musa bicara Nabi sendiri anak Walid bin Muhyiro sendiri anak Khalid dan Khalid anak Zinor anak Zinor itu dia bilang berang mana dia prema
Di Khalid bin Walid, Walid bin Mughira itu gak ada anak. Berhubung gak ada anak, sampai anak angkat. Wuling, jadi Khalid. Khalid iman, tapi iman dasar mantan teriman. Jadi ya itu yang matanya saya khabar, Khalid bin Mughira. Bareng dia iman, imannya beriman. Jadi pertama dia iman, ngomongin Rasulullah, matur ya Rasulullah, kalau nanti matanya tiang paling jenengan seneng. Tobatku kalau matanya tiang paling jenengan seneng. Terus Khalid matanya saya lama al-gadam. Ibu yang aku ngarang. Quran. Jadi paham supaya jadi kau nak tumpat nakalan. Yutang kau tobat istighfar orang iso paham. Orang jihad tobat itu penting wiridan. Nah iso wajib jihad jihad ni dibuat agar jihad itu ukurannya. Udu bisa pilih pernah disakiti atas nama Allah. Ukhriju min darihim tau diusir. Jadi tidak bisa jihad digandeni istighfar digandeni istighfar. Jadi kewajiban jihad itu orang iso digandeni istighfar. Waduh kewajiban taklim, kewajiban tabligh orang iso digandeni istighfar. Karena itu berhutifaya bener boleh tak ulang ada materi tiang yang paling jenat senengi itu buat ku loh materi tiang yang jenat ditinggi materi bisa lama lagi itu waduh itu obat tapi jatah preman ya cerita preman mana ada cerita preman selama itu boleh di killer mana ada zaman kali pamar dari kali pamar dia di PHK lebih rasa jadi panglima perang dia nopo market gede pulau orang kakean sih mati lagi mana kalau cerita-cerita baru malam di bagian orang sengaja dia pun kalau dia tu beli ni mana ada preman mana ada jalan yang tarik tu cerita jadi beli ni kalau dia ayolah para kita bukan di Israel ada ni kiai dah ngandel berkor. Nah, untuk bisa, pulau untuk bisa lagi. Jadi lah pulau orang untuk bisa, bujuran untuk bisa. Dia ini bodoh di bisa, bahasanya bodoh orang untuk bisa. Kira bodoh, bodoh sesat. Boleh juga di bisa, bisa pulau pulau. Baman patut adalah salah satu. Wajar senang sokong kasirun, sokong ada di akhir kitab, tengah akhir kitab. Akhir kitab ini mau yang bikin surat ini. Mau yang ada pada pulau. Jadi ambil ayat madaniyah itu dia lagi mau ini. Mereka mesti wajar kasirun. Wah ya Rabbuna kumumpamu isam balikna sebuah ahli kitab mengisir kabe mubadi imanikum din balikna kubara hari jadi kabe ahli kitab berambisi dari anak kue kabe menang alasan yang khasiat dan berona diri ini minti antusihi sangking awad diri ahli kitab mimpa jimah dan bayi anak lagi sawi sayin penjelas baru ngerti ahli kitab wawal aku hak fa'ku mongko nyepura siro kabe waspaku lantik sini pura usofahani sangit kegambang kata ya jauh ya bisa ibu nak anak supaya Allah diambil hikmah ibu ahli kita tu senang bomo Islam jadi kafir mana oh ini permainan ilmiah dari mana ni orang macam ini nak baca tentang wala tulisnya ini bukan diri kita semua pagi mulan jam menengah sila kerja solat doa tu saya kan bawa mau dia boleh bawa mau dia boleh bukan dimukang aja nak sila kerja yang bersih demi awal apa saja yang kamu ajukan demi diri kamu menghairin sangking berbeda proaktif kasih latih bagi ini silaturahim masih tak patut tajib dulu mengkometui sirah kafir wikma minta boyo dan tanya siapa saja sing kamu disini atas nama kepentingan awamu diri artinya kaya nama lafif tajib dulu minta boyo dan boyo dan tak malu dan pokoknya kan bertemu cap sopah diri kita kita ingin layak kulah jana orang masuk yang suatu sopah ilah makanya bukan orang suara berjuang yang jauh itu orang suara. Saya ingin berbual dari orang dari kaya wujud Madinah Dawud dari kaya menggunakan pelajar Sopo yang wujud Madinah wana seorang nasib lama tanah dulu cuma sani munajor berdebat mengenai kurang bulat balik ya eleng-eleng kode pokoknya kalau ayat Madaniyah itu mesti polemiknya pun ilmiah yang ini ngaruh mantau itu pertama Pak Madani ini ketok teori itu benar jadi itu perdebatan ilmiah mereka nah zaman Makia gede ngantem sampai waktu ngusir macam bedui memekal bedui nanti ini pun ayat nomor Madaniyah, mana perdebatan ilmiah? Nabi tidak debat. Lama tanah dulu, semasa ini mulai dulu debat. Sopo yang di nasor ini dina ya dina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia buat debat dengan Nabi, corong yang di layak pula rakyat kalian itu orang masuk ini suara sopo kalian itu. Wakola nasor layak pula rakyat hilang. Nasor. Terus Nabi jawab. Tinggal dia menggunakan pengucapan. Waktu dari MWW Buyuti, Pak Aman ini, wangan-angan ini, ya di nasor. Syahwat itu untuk sesyahwat yang di Nasrani al-Badilah yang akan berhasil aku mengucapkan siro kabeh hati nekano siro kabeh duluhan aku yang dalil dari siro kabeh itu untuk sholat kamu menolak siro kabeh itu sholat kalau tidak sama dengan kamu jadi ahli jannah setengah Yahudi
Tunggu mulai ni boleh. Mulai sampai takut ulama-ulama Mesir, ulama Mekah. Mesti gedeng Toriko. Kebun Toriko ngeklaim awak yang mursyid ilah jannah. Ini saya nama Toriko diri Nabi Suhaib. Ini silsilah, silsilah itu Rasulullah. Tapi gedeng Toriko aja sesat, ngiritan itu gedeng. Tapi itu bener aja keliru. Mereka tidak aman ibu Martini mau suarga rokok, suuh khotimah, suara jelas, tapi harus ngeklaim. Jadi gedeng keliru, jelas keliru, mau sholah, ngiritan itu gedeng. Tapi sampean iman itu keliru. Lebih keliru orang mesti minah dulu jadah ujuk-ujuk so, anak gua pun nak kesesat tak gandeng tak guna suarga jadi kan mesti guna suarga apa ya ini tidak tilka amani urum amani urum tapi syahwat urum al-batila serepot kena klan-klan lu nak satu kotir banyak jadah sering ngendikan ngoten banyak satu kotir tak ngendikan tidak ada orang mencintai saya atau memuji saya kecuali ketika dia tersesat terpleset tak gandeng ilah anak ibn dia sampai sambil kotir saking angku yang ini kan umpoh Hussein Al-Malat saat sesat itu roh aku menangi, tak gandek Hussein Al-Malat yang sesat zaman wahdati wujud ngaji bermuadim kaya iran otak wahdati wujud itu rapat dimulai ke Siti Jendara yang Hussein itu Al-Halat Hussein Al-Halat itu beliau dari Imam Fakulus dimulai ini itu belum tahu itu karena dia belum pergi Hussein Al-Halat itu memang tenang itu dan Al-Halat Al-Halat itu aku itu Allah Al-Halat ini kalau Siti Jendara itu dasar umpuk kuala, berisi umpuk kuala itu kanan ponis gila jam sama lu soleh, naurah toleh, soleh umpuk berisi umpuk kuala itu kuala itu kuala itu, sekarang ini fatwa fatwa itu kan bulut, bulut itu tapi ketika berbeda dari alam sore, ulama pekesin pun alim-alim pun wonten kontrol jadi wali sama nak mau teng wahab segini kita bertazir ya wonten bagaimana dengan kaulul wali di huibadi. Jadi jahat itu bahasa pergi wibah di saat gak sadar bilang anak hak anak boh mati jadi lawo orang orang saku kecuali oboh ibu dia hukum tu rotor lama angkatan di Zabera dan sorry ini seorang pun radi nalar karena kau hukum itu di hari wibah saat gak sadar jahat itu tidak kena hukum tapi nari yang buat zaman Husain Al Halat jangan itu juga nama panjang gara-gara muni anak hak begitu terus nawali sama zaman itu Siti Jenar artinya gak tenang jenisnya tatanan fikir panjang ngeri mulanya fikir kemarin rusak roto-roto lama itu kan senang fikir mulanya sampai jadi anekdot mantapak koha walam ya tasawwab itu mesti jadi izin mereka rusak paham gitu jadi uang tasawwab gak fikir fasek tapi fikir gak tasawwab jadi kafir sintik ini mau jadi kok edek mantapak koha walam ya tasawwab ikut apa sako tapi gua mantaso apa wala kata apa kok itu tak jadi aku jadi gak bersih contoh gampang aja sampai di mbok kan di mbok lagi seneng-seneng sholat kok pun sumpah lagi sak boleh sopara sholat jadi sholat gini seneng sampai sampai peki sholatnya kira-kira sah tau orang gua peki coro sah-sah peki menyangkut aurat tuh mani nasah boleh aurat ngajar peki buka ngilang sholat tuh batanya aran sholatnya sampai ponin apa orang sah jadi siapa pakai gajah, dia menjajal, dia menjadi korban ya, agak lora kan. Ono uang Islam suka tobat anyaran haji. Coro kiai seneng, uang sombong keduanya nak jadi haji. Terus haji pergi, kira-kira hukum apa gaji ni? Marjut ya. Tetapi nak buat tasawuf pun nyaman. Uang awam seneng solat gimpun, maha bani Allah, gimpun apa tasawuf ya? Penting niat ya, beres kan, bener rumah sampean pergi mesti rusak ayo sampean pergi, sholatnya sampean harus bisa sampean pergi, ya pokoknya sholatnya lah mau pergi, aku di rumah itu mau di pilkada rusak mulai riyan, mulai pergi rusak, mulai mau di setiap sing kadang kaitannya biar Allah, ya sholat aja tergambang sampean duit tonggo, atau di wong tua awam, sholat itu gue gedang, sampean harus puneng sholat banget dari sholat tapi sampean jajal peki mesti kira aja itu kira lebih makna gitu fatihah itu kira lebih makna gitu gak rupo ya ratu maknina mbak Allah itu ya gue jengkini keliru gue sumpah gue intinya gak sah sadis bener begitu sadis waduh gue lalu sering nih Jumatan orang-orang patah mula zaman pulau kan ada yang ngerak tenibang jadi gue kemak ngibang pulau Jumatan ya orang pulau imamnya buat fatihah jirah bener sebelah orang pulau saya ditanya sama tadi
besar buatan nanti ya ada ngomong ya ada rosak kok buatan nanti 40 hari mau latihan Jumatan umat loro sampai loh eh kan buatan adil ya orang latihan bikin Jumatan terus ujuk-ujuk syarat saya kudu 40 di jalan gak milih dari Imam Syafi'i kan syarat saya Jumatan ayakunu arba ini syaratnya di jalan akhroron kamilin mustautidin syaratnya kan kuatnya uang 40 di jalan kamilin mustautidin nah saya kita apaannya diwalik apa tiang kawitan dawa, kawitan di Jumatan mesti pun gak Jumat patang pulau bahasa biya loh iya anak ujung-ujung semuanya kromo ya gampang kayak patang pulau anak desa anyaran, desa binaan ujung-ujung sampean kawitan di Jumatan mesti sarana patang pulau iya udah patang pulau loh jadi aku melani terus ngendikan zaman Imam Syafi'i ijai sugengnya sering ngendikan kumpama madhab itu didukung hadis soha itu mesti jadi madhab jadi sebetulnya Imam Syafi'i sering ngendikan masoha minal hadith bahwa madhabi pokoknya madhabi bisa direvisi setiap saat ada masoha minal hadith bahwa madhabi yang karena ada soha-soha hadith itu madhabi karena sama anak tahu ulama-ulama alim gak bisa Muhammad terus rata-rata benar fanatik Syafi'i karena Imam Syafi'i sendiri atau enggak ya artinya apa? Andai kan sampai yang nganggung madhab pekit paku dari Imam Syafi'i itu ibadah bisa dirusak mereka ibadah bisa begini wow, contoh paling gampang sholat entah. Sampai yang jadi keluarga banget jajah sama pekit gak rusak ngukumi fasek rumah itu gampang itu pekit sampai tak duduk rusak nah sampai ini fasek kabel kabel balik man termasuk aku mesti fasek ya nanti pekit misalnya Nabi Nabi atau orang sepupu mau sama jawab cara pekit sepupu ini sampai ada misalnya Nabi Nabi apa biar Nabi Nabi apa yang dikawin wah ini ngalih pekit misalnya apa yang dikawin lu sepupu sampai malah tunggal ba? Tunggal ba? Tunggal ba? Asal dikawin kan? Misalnya Zaid tapi Umar ini dulur anaknya Zaid putri anak ini putra, boleh dikawin ba? Kenge cara pekeh ini ajar apa? Berarti matun puasa wajar Jawa itu apa? Misalnya nalang itu mumpul, dia guyon ya biasa aku boleh tidak biar pacaran lu pasir buat itu enggak? Cara peke delok yang adnabia sering kalau sering jago dengan apa adnabia hukumnya pasir buat itu gue tinggi sok jauh pasir KB sekali mari bikin jorah tapi misalnya ada istri gue ya iya enggak? Lu orang tak bakal sebaik tonggo sampai rondo aja enggak tapi misalnya peke itu ijma sepupu itu enggak mahrum nah gak mahrum gak kena hukum dong adnabia kan? Nak hukum aja nabi ya, biar hukumnya. Nak gur jurah oleh, tak kamar dewan jurah oleh, sama dewan buat rasa gitu. Sekali menagari ini hukumnya fasik tuh. Nah iya fasik. Lain aku buat turuti, wong rasa jadi wali kafe. Gara-gara kumpul misanan tuh fasik. Misalnya saya ki Ahmadun Kiai kena status fasik, gara-gara saya jagoan buat misanan ini. Konsekuensi hukumnya berat. Soben Ahmadun rasa jadi wali nikah. Mereka fasik. Berarti ku abe ini kasih diwali ini madun zino kabe, mereka wali ini apa? Fasek jadi saya mau pakai gak ekstrim dan mau mau pakai foto ruti ini kayak akibat itu lu bisa kan mikir ya, cara nuruti pakai apa tersilsi lain Zaid bin Umar, anak bin Umar kan ajnabiyah, sepupunya apa? Ajnabiyah kena hukum apa? Lak yakrumun nazar, wa yakrumun huwa gitu, karena hukum lah nak kena hukum yang rumu yang rumu kan kita mesti melanggar mengadat kita bermisanan dengan akrab. Ketika sering melanggar kena status fasek kan? Mau melanggar hukum kena status fasek madun kiai. Fatwa yang fasek kan saat ditambah buat itu kena. Berarti mau modal yang fasek luwe fasek. Kalau rusak, oke fasek mulai. Rusak apa? Artinya betapa ya hukum itu begini. Mulanya dari kia itu aku tuh ngalim arif, dari orang sekedar ngalim ni, mohon ten arif. Mungkin aku pakai rumah nono kia gak gua ya. Aku jadi pakai pakai dinas di sini buatmu, di sini sama orang isok di sini. Wani di sini misalnya. Lihat siapa kia gimana dengan mata jor itu, rawan. Yang tiga pakai, kita kan ini gak dua nyali ngelakon ini pakai kan. Asing dua nyali yo. Orang-orang di Indonesia masa jamaah tablik, orang kuat nah, ada itu kena hukum adat-adat itu
Sudah itu kan paling jamaah tabligh wadih ikam di masjid suka yang fisik-fisik ngantin yang menurut Pak. Jadi mulai nak wonten lah, terus akhirnya ulama-ulama menyangkut wali nikah itu ada syaratnya adil gak menurut Pak. Terus saya dari nikah sahid-sahid itu wajib adil menurut Pak. Sama nak jifat ya pada kekuasaan untuk wali ya ya pun adil gak menurut syaratnya sahid nikah di sini juga sahid syaratnya namun dia adil gak adil. Ya betul, adil artinya berapa saja. Berarti umpama hukum kekeh dituruti sahidnya juga adil, pasai wali ini pasai, hadir perkawinan atau rata jadi nama iya berarti warna itu ijadah anak jadah di ekstrim itu begitu karena aku, iya gue kemana tau masih aku mau ngalim lagi, seneng jadi Islam biasa karena rumput, jadi Islam tenaran rumput bala itu karena sukuman wong Islam akan nyerah no sukuman wajah 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 Allah hilang ingko dari amri sing di swarga wong sing aslama wa jalilah sing menyerahkan dirinya lillah arep apa ingko dari amri tegese nurut sapa man di amri paring perintah Allah waktu salat den tertentokno apa wajib jali ana wa syurul ado karena sak temne wajib wa syurul ado fa ghairu mungkin yani wajib wa Allah nah wong wajib disana Allah pemnelian syarat yang di swarga iku gampang yaitu Islam mana menyerahkan diri maring Allah tapi ana tambahan bahwa khalid iman ku muslimin wong sing ikhsan lakoni ihsan ilmu wakhidu disini orang yang lakoni tauhid tapi tenang ihsan orang sekedar iman tapi ihsan kalau umum kayu penciuman aja wujudnya ganjaran iman itu roh di orang yang sanjingnya pengirahan iman kalau kau pun ada ihim ala muslim wakala tidak betulnya sati nasur ala syair orang-orang sobong nasur ini pala syair ini atas kebenaran apapun yang kita diri maka kau bisa langapi di sebuah yang di bisa langsung yang dia agak betul bisa bisa dan kepada sinoh jadi kalau di nasara kan kitab sebuah nasara yang saya tidak menuju ala sehin orang-orang sebuah yang menuju ala sehin mutasih ya kafar di muslim nasara ini orang aku ini kenapa dia tidak menuju wakum halil tei farikon yaitu Yahudi nasara ini yang tunang kita itu kode moco kita ayin munazal ali indisi kitab yang bintorono mari Yahudi nasara ini jadi guru barbani taurat ya itu bahwa di kitab Yahudi dan iku yang dalam kitab Yahudi tas dikisau timbe dan olisah kode wakil kita di Nasrani itu tetap di dalam kitab di Nasrani tas di bumi salga ini benar nah melalui iman kita itu jadi nak orang Yahudi ngapiri Isa orang Nasrani ngapiri Musa melalui khasih orang mu'min itu kayak ini gue ngakiri surat Baqarah sing kita wajah bolak balik apa lalu part itu bena ahadin mir rusulih ini loh dengan akhir surat Baqarah kita kan berdiri wajah apa lalu part itu bena ahadin mir rusulih jadi khasih orang mu'min itu sitok nih iku kita ora beda-beda karo antarané rasul. Maksudé kabeh rasul kita iman imani. Dadi sing bedakno mukmin ambek wong kafir, wong Yahudi Nasrani, nek wong Yahudi kan misale anti Isa. Wong Nasrani anti Musa. Lah kita mukmin. Amana rasul bima nisile lagi merobial mukminun terus kulun amanah sampai terus terakhirnya keputusan kita, iman kita kudu wala nufarriqu baina hadin berusul. Jadi kita ora beda-bedakno rasul. Manane kabeh rasul kita imani. Lalu pariko orang misa-misa itu mana orang beda-beda no. Jadi lalu pariko ini kita gitu, itu orang beda-beda no. Kabir kita gitu, iman kadang jika kau yang mengkona-kona kamar kola ha'ulah kola ladina laya alamu nabi takoli ucap sobat ladina laya alamu ini bukti teori itu lo bener jadi Quran yang diturun oleh Medina itu gak katanya Yahudi Nasrani nah istilah orang kafir Mekah itu istilahnya kadang jika kola ladina laya alamu paham ya nah istilah orang kafir Mekah orang yang orang roh ini sarai jalan ayil musyrikuna minal arab paham itu nih, ini mulai bener kunci ini ilmu kunci ini jadi tidak tangguh orang musyrik arab itu ya Allah di nama layak lamun orang tidak apa-apa jadi dia itu ayil musyrikuna minal arab mereka tidak harus di periode Medina itu harus dia lagi ilmiah masih tak cerah lupa atau enggak maksud itu kutarek jadi pinter karwat itu kutarek kada jika orang ucap sebab ladina layak lamu nawong sing ora roh air musir ku namna laro bab ini misal boleh ini kaya umpamane ya Yahudi Nasrani jadi artinya wong Yahudi Nasrani sing mesti ini roh ibu ora roh kaya sing ora roh tenan ya Bapak umum kata Allah ya kumukin aku nyaman kiamat di bima kan ya hal bening dalam barang sing mereka selisih waman te sopo tapi ini kena artinya nabi waman kita isopo ibu adamu 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 yang tadi disebut yang dalam masjid itu ismu asmanu uang paling dolek uang sing ngalang-ngalangi masjid Allah disebut asmanu
masalah kumateng sebuman fi khorobia yang dalam sang masjid 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 ini sang masjid itu biar ini dan mengenai anu kiai itu tak kok anak masjid loro kiai sitoya bisi mati ini masjid liya nih masuk ayat ini uang paling dolim uang sing rusak masjid artinya yang rusak masjid ini disebut asmani Allah wasa fi khorobia tumankan yang dalam rusak masjid. Nah rusak itu dilihat ini rubono kita orang arah lah saya lele kita rubono masjid kan orang arah tapi mungkin yang kedua ini madun tapi tak cip itu sama sana masjid diciptakan apa? Kosong, misalnya Pak Madun yang populer berhubung dengan masjid ini terancam dengan rumah mantu itu enter jadi masjid tandingan semengaruhi umatnya di sebatan itu oh imamnya orang alim atau imamnya asik ngawak soleh itu termasuk takdir loh lo kan kan lah masjid-masjid yang krono konflik terus desa-desa dari masjid loro dan takmir berubah ya lah nak rusak gak awi takdir tapi buat maksudnya ini dasar ekstrim ibu kurang mau sikit aja lah tumurun apa ayat ibarun hal yang abari anir aladin yang korobu bidal muqaddas awfil musyrikin nama sabdu nabi amal kutefi anir awfil musyrikin utawa ayat ini diturunan ini wawah musyrik musyrik Mekah tapi bukan berarti ayat ini madaniyah nih tetap madaniyah kurang paham balik ini awfil musyrikin utawa ayat ini diturunan wawah musyrik tapi bukan berarti ini berarti makiyah lama sabdu sepansani nyegas wawah musyrikin anabi amal kutefi anir pisang itu. Jadi di turunan yang gono wong musyrik tapi dalam konteks suhu Hudai Bia. Berarti suhu Hudai Bia periode Nabi sama temu di Medina malah temu Medina akhir Nabi mun badhe kabundhe. Bang jadi ini di turunan yang gono musyrik tapi yang konteks suhu Hudai Bia. Karena itu berarti malah Nabi mun badhe kabundhe. Kan 3 tahun sama Nabi badhe kabundhe tak haji. Jadi peristiwa nama Hudai Bia. Berarti mun temu di malah mun gak ada pasukan Nabi. Dan Nabi pada haji di alang-alang itu yang musyrik, paham ya? Jadi apa musyrikin yang kena itu tidak mempengaruhi ayat itu madaniyah malah ini madaniyah tua, berkumpul Nabi pada apa? Kabun gelgi kan, ini kan peristiwa Hudai Bia, tak pun Nabi pun pada kabun itu mau haji ini dari haji wada paham ya? Lama sabdu Nabi amal Hudai Bia, tak tahu diturunkan surat Fatah kan, surat Fatah termasuk surat mau Nabi pun pada apa? Kabun itu ngomongnya tarik dulu mulai kama kana lagu ayat kuluha ila khaifin mulai kata yang mengkono-mengkono kabir maka kana lagu murahono ikut diulai kopa ayat kuluha ila khaifin kecuali beti lalu fitunya khisi walem kelar kerja ada penalti lalu kedua yang mengkakak fitunya lalu boleh musuh-musuh Islam yang fitunya khisi teka inaan walem kelar kerja ada penalti wa dia ada penalti ma'an arun rokok wa nazalalan tumurun nama tu'ana lep semangsane nyacat sopa yang kium yang dikit nasil kibla di dalam nasai hukum kibla jadi aku nasai hukum kibla itu Nabi zaman di Medina aku 16 bulan itu sholat madhab ini itu mukadda jadi Nabi itu pernah 16 bulan sholatnya madhab ini itu mukadda terus dinasa madhab ke kibla jadi aku Yahudi kan kecewa gimana agama mulai ini aku bolak balik ngomong ke jenis itu pangeran gue niatnya kie selalu ada hal-hal lahir lah hal-hal lahir semuanya perkara di Nabi pertama di Medina ini aku 16 bulan pertama sholatnya ada bukti itu bukan lah komunitas Medina komunitas Yahudi lalu Yahudi gak ngelawan Nabi aku dianggap agamanya gak beda ada mereka bodoh-bodoh ke belakangnya betul mubadda paham ya warang Nabi kepengen ke belakang Mekah aku Yahudi komentar Muhammad ke belakang Ka'bah paling kangen keluarga ini kalau patut diadi mana nih kangen keluarganya kecewa kau tahu kembar kiblatnya nanti apa kembar itu tanda tembok itu kok iya kesan itu kira mulai iya sunai pengiran mesti gawe agama itu mimpi itu langkot itu semua ada sunai pengiran karena kaya ini supaya menyangkut nikah Nabi bujunya agak sama uang sing ingkar dia kuat gitu kan kalau karena Nabi Allah masa gula ampun nisa ampun mana itu orang ribet ngurusi orang itu ujian Nabi itu sama dia mau tengah mati wonten contoh lahir itu perang yang santri gula kan ada tanggal sirinya perang yang apa itu perang gak ada orang rondo, orang mati gara-gara bela Nabi, orang mati tenang mati ya dia tiba rondo tenang dia tiba tiba tenang
mana sampai kuat cah Islam fanatik jika terjadi aliran si aneh-aneh itu pura nanti bisa itu gak bisa nerima konsep buat perang perang itu orang mati mati udah akibat rondo rondo udah akibat yatim berhenti makanya saat ini kira-kira ahli asok ini ulama-ulama saat ini kan kuat wes sirine nanti di garwa kata sampai sirine perang kok bingung kan. Dan jelaslah tren modern ini tak boleh di kamar timur. Tren modern umum anti perang, dia anti poligami. Tren modern kan secara umum umum dia anti perang, dia anti poligami. Juga terus lahir boy kecil melawan bahwa Islam itu enggak bisa disamakan saat itu di mana perang mati. Sinten anak mantan Abu Sufyan, si Firaun. Dia ni tu tua, mungkin tidak ada. Tiga orang tapi semua malah di antara papan. Sing corak fisik tu kena. Saudara tu bro. Mungkin, sampai dulu tentara-tentara kata-kata yang bujur di atas umur kita 50 tahun sehingga kira-kira paling bapak, ini udah Zainab, paling ayu Zainab terus Aisyah terus Romla, sama Juhiyah kemudian ini tua istanten terus umur Swida, umur Swida 5 ini kuwanya bergerondo perang Maria, amat, rata-rata Ismail ulama, Maria jadi tren modern itu menuju anti-poligami dan anti-perang. Nah, cuma sehingga disadari orang modern ya Kang Romanto. Ketika orang modern anti perang, apa faktanya terus gak ada perang? Perang dunia satu, dunia dua sampai saya kira ya sama pembunuh. Itu sehingga jelek orang modern. Itu kan repot, ini yang saya ngomong pada real ya. Zaman tragedi Poso, Laskar Jiwa itu ngirim pasukan ke Poso. Zaman itu presiden itu, kita anti perang. Itu bisa sulit bagi senjata. Itu perang agama sekarang sudah ada. Karena kasusnya politis, setiap penuh perang agama kita mengklaim itu kan politis. Amerika saat menyerang Irak, rame-rame ini tidak perang agama, perang politik. Umat Islam juga diyakinkan kali itu perang politik. Begitu juga Sunni, Kurdi, perang Saddam juga perang politik. Jadi semua perang sekarang itu berusaha ditemakan tidak perang agama. Ya memang sudah susah memang ide ini. Cuma katanya dari Kang Romanto, ketika betul kita tidak perang demi agama, apa terus tidak ada perang? Apa terus tidak ada pembunuhan? Mengapa kalau senang Siki Poli yang lebih berbeda? Kalau Allah itu betul jahat karena bikin tsunami yang membunuh 1000 orang. Apa tidak lebih jahat saat Hiroshima Nagasaki itu saat dibom sekutu itu yang mati saat itu 180 ribu. Jadi kalau dihitung bahkan dihitung dengan gam kecelakaan lalu lintas sama takut di data Polri mati ini orang Indonesia karena kecelakaan per tahun dua kali dibang korban perang Vietnam. Lengket itu saja gitu. Kerana tu dari orang-orang nyawa mati 6 kalau kecelakaan. 6 peng telung atas dino pun gitu. Nah 6 peng sepuluh pun sudah. Peng telung atas sudah dino. Itu ngapun. Pola ribuan. Ini intinya gini Mas Romanto. Betapa manusia itu lupa saat Tuhan setengah sadis karena kita tidak memahami kayak tsunami. Kita jadi Rahman kok tsunami itu. Tapi kita lupa dosa-dosa manusia yang kayak itu tadi kecelakaan di jalan, kecelakaan karena Hiroshima dan Nagasaki itu jumlahnya selalu lebih banyak. Kecelakaan di Irak, perang ribuan. Itu pintar setan. Sama mana langsung langsung awal jadi masalah. Itu semuanya bentuknya. Mana bener ya Widi, zaman Nabi kita kok ingin sampai nak maju-maju begini dulu Jesuwal. Mat, orang yang di debat gue coba rumah nanya orang edan. Kalau Nabi kita tahu ini mak, nak ada pedus mati langsung si mati ini sob. Jangan Nabi ya Allah agama mana, si mati ini Allah langsung haram si mati ini lewat tangan manusia apa haram kudunya tangan manusia berlimutan dosa pedus mati ini Allah langsung agama mana tenan pedus mati si mati ini sobat Allah jadi agama mana tenan mak si mati ini Allah langsung haram si mati tangan ini Allah tak haram begini kan orisinil sih gimana ya. Ibadah, orang cakap melayu orang berbare. Mula ni, ini tema yang begitu, ini macam mana? Mana berdiri dinari, dinari tahu sebaran nama yang begitu. Saya dinari terkenal babul ilmi, saya tahu talak yang begitu. Dinari, dinari sakit ngantar cikal kita, iso. Angkat juga malih, juga iso. Mulu jadi dalam iso berat. Hahaha, sudah lebih parah. Berarti, wujudnya pinter pinter, gila juga. Jadi cara aku model Yahudi tak kok macam ni, kau kok pede di rumah tuan, pede, ini sih so,
jadi dolan iku jumbo yang dilek. Ya itu cerdas-cerdas. Mana orang sebab Islam tu guru orang mulai bisa pemimpin sidik amanah tafsir mesti orang patuh naik wakal wakal lagi. Jadi orang dia ibu tu tidak baik dia ini konsep ibu guru sesat. Yang tinggal si Fatih Rasul sidik amanah tafsir terakhir orang patuh naik cerdas nalar. Wakal wakal lagi ibu guru murah pati ngalim ternyata tu belum nyata tak sampai. Oh boleh pun naik sampai canggung merah dan jadi Rasul pun jono nama patuh naik. Lagi ada teman dengan unsur cerdas itu. Boten saged. Nak kecerdasan dan rekayasa keliru nggih, maksudnya terus ngakali wae. Ora bodho lupu. Anake ora ono fungsine bapake mergo saking penganggurane. Bojone ora iso ngidolakno saking nugune. Malah ngidolakno tombok malah seneng kil, malah repot. Saking dadi gak iso nak Rasul mesti sithik amane tapi terus penfatona. Karena ini energi ini yang buat debat sama orang Yahudi buat ketahanan hidup. Nabi juga betul satu orang betul sakit perang gawe Honda mengkawal pasukannya Nabi Musidir melawan pasukan sekutu Asyad berhubung cerdas dengan faktor Honda sama Nafari susul ngerti mau ngerti Nabi Damai Parit supaya pasukan Buddha tidak bisa lewat karena kalau misalnya Buddha lewat ngerti gawe Honda terus papat tenggelnya luar Medina maksudnya kalau sampai pasukan masuk Medina sekali mati, mati dan sana istri itu jadi lawan di papat di luar kota itu jadi butuh faktor apa? Orang-orang rasul tu gugur sama orang tu, nak bunuh rasul sempat. Orang-orang rasul orang-orang tak ketam tanganku. Orang-orang wajaran itu sesak. Mengungkapkan sifat wajib rasul sidik apa dah tablet? Fatona. Fatona itu kuabil tak orang kiai paling bodoh ini Fatona cerdas. Tapi kiai itu Fatona gugur ada lagi. Terawan, saya sesak tu. Budu-budu ni dia dengan cakung dia budu. Mungkin langsung nanti rawalan. Alfi suratin abdillah ala rasulah sabar hai umat awat jas kirane madep opor. Wajudah iran ikut dua wal masih ikut tayu etar wal masih bulan pula. Kau nama tu malu mohon neng dua ibu madep. Rasa mau wajib mohon ibu orang kodi wajib. Tapi kebelakang. Jadi kau ngetan mohon tak fail kebelakang. Boleh model aliran model tu. Nawai satu nawai wasir nukar sing wasir. Kaya sahupan guru kula sen, kisah jembari pokok guru pokok kula sen alimu terdapat singkesan. Wabaru lang pada ucap sopo yang di nasrani jiwa dan lang wabu berdinya dan tambah. Jadi sebagian kira air rasa wabu langsung pol. Ayo lihat bukan nasor, waman zama anak malaikat apa nanti? Kita sudah bawa malaikat, Allah ngangkat anak. Kita sudah ngalap sopo bawa malaikat. Allah dewa sopo bawa taala subhanah, mau sejauh. Kalau kita ikut jawab mati, bawa sama mati lagi. Jadi keliru dakwah dengan ini dua anak ungkap kewe apa kewe apa milikan apaan hak miliki wakil kan hak ciptaan wakil dan keperbudakan wakil malen wakil milkiah utawi unsur miliki itu nabi milada itu lelawanan dari milada berat milada itu unsur genetik jadi harus dimiliki jadi nak milada itu ada unsur apa yang jadi isa ada unsur apa yang jadi isa. Kau kira nanti tak benar bimbangan mata bimban kerana menang oleh malaya kil maling barang sebenarnya aku. Ini mal kerana aku akan gur malaya kil nak man kan benar kok yakin. Tapi ini nggak gima menang oleh kerajaan. Kulon di skabia ini kau kira lagi maring awal kau itu untuk kafe yang diunat itu. Jadi usaha mawat jual di utara awal sih mencipta no langit lan. Kau ibu kau jangan kani putus nasab awal amron ini. Perkor, ini namanya aku juga ingin tidak suka walau kemarin amat pun ono siro saya pun mau kono apa amat ini kabel aja sing dari perkor orang kamar gini jadi kabel ulama itu cuma amron di khoton gen tegak umat jadi Allah nak ganti amron itu cukup full buat amron ya tapi nak gawe khoton tetap ono tahapan ini yang gak dipahami jadi Allah gak ada istilahnya tadi kapan-kapan itu sudah langsung gue sih wajib paham kiai ala lagu khotku wal Amru itu siswa itu yang menanya nama ala lagu kholku wal amru ala ini lagu kecewa al kholku utai kholku wal amru lah tamru nah kholku kabel ini sunnatullah itu masih ada tahapan ini kalau Allah ngelangit bumi itu bisa tadi ayah bahkan itu gaya anak amdun ini kalau hamil, hamilnya bisa ngelulah paham? Jadi nak gawe itu masih ada tahapan ini termasuk gawe anak itu bisa ngelulah
Lah sing kun fayakun niku ning amru. Kabeh sing kun fayakun wa idza qada amra. Niku bae napa ya kula hum fayakun nak amru. Amru pancen cukupet. Mulane bahaya amru. Contone ngaten, sampean kiai sufi 10 tahun. Ujug-ujug kok nek amru kok selingkuh. Zina tenan. Rugal tenan. Tapi iso diwale, sampean dua jimat 10 tahun. Kene amru nek apa kon tobat. Ya mulo mesti tenan, nek ngene tenan. Amru wae bener wae ku. Mulai ya bukan libar gulung sabit kau di alat ini bukan sekali pun wale wale tenang alat ini. Gimana bener kok am? Amru. Nak kongku gak kedua suwi kongku. Gimana? Tapi nak amru so wale. Pak Marlu sebut 10 tahun. Jujur selingkuh sabit mawon. Gimana ya sabit itu? Bajingan 10 tahun preman. Justru paling itu. Pak Marlu masih panggil tenang. Mulai kau orang tak suci, kau berdino dengan jam kau tiba kau sakit kau biar lagi kau hati, mulak wali hati. Kau tadi sedang jenengan, rom jenengan kau suwana, ujung ujung ulang, gak suwana masih siang edok sakit mau dah pangeran kesan. Iku betul tenar. Bujuni sampai ada wei sor, sampai ujung bang kau dah keselakan sejak tenar aku dah bujuni. Amru, padahal baru ni was. Ada wajah terbaik kecuali emas tapi amru, kalau pacaran itu amru sekali semua kesamaan yang menyerahkan segala ini ya dunia tenang segala ini yang lantang akhirnya hampir tenang tapi sekali tobat, amru tobat tenang nah kalau itu betul sakit lah sing ida kode itu amro itu pakai nama aku gak rukun nah kalau kan betul kalau kan tetap wantar tahapan ini sudah sunnah tubuh dua sarki itu nek sing gede ali lawan nang kersane kira wis tidak kudu amron ben nek ora dipikir amron lah amron benten ini sing jelas wonten nek sesuatu iki ala la tu khonku wal amri iki nujur benten ya wonten khonku wonten amru lah amru iki sing riskan koyo amru karo sami riskan iya saya di sufi anti duwe anti dipolit amru cucuk duwe gedek lah ini diwaji tapi sakit sampean ngucap ki politik jadi coba terus semuanya sudah kau semuanya memahamal ini sudah sakit amru malah ini benar cerita-cerita fiktif itu versi saya terkenal ke sufi amru selingkuh tenang versi saya gimana agar orang selingkuh gak ke isi tenang versi saya amru loh tuh ramah gak sampai enak amru rupanya cepet dia diwali ke sakit. Ini gua mau nomakal bajingan. Tobat mau mencit tenan boleh gitu tenan. Mus mata ini utara ada film mus mata ini mau sangat buruk. So mungkin so mungkin ini gerakan ingin tobatnya orang tuh. Tobat tenan tapi tak apa dia tuh. Kalau mau mata ini jangan sama so mau tobat gua kita mau buat tenan. Kini aku aku satu mau orang. Gua pengen tobat tenan. Karena pendeta yang mau dari satu kita mau mata ini bisa maksimum satu. Tetap aja kau itu tobat amru mas. Sami gak cerita tentang hadis. Anak perempuan tukang zino mulai roh aku ngelepi lemah saking dia ini nafsu ini mesti kerana apa ngelak terus disukani membeli kange sepatu ini kan sebaliknya tobat bau amru tak amru kan jemput saya mulanya enak sampai jadi wong soleh sih ngajar maksudnya kurang ajar kalau pulau jinan jadi wong soleh kurang ajar kurang setuju mas Armando tapi cerita di Imam Ghazali ini buat ingat betul cerita ini makanya saya tidak sombong aku terus mantap jadi Islam sederhana. Nah, gue nih ekstra mau ceritanya ini versi Imam Ghazali. Tapi kurang sependapat. Wonten tiang sekelompok orang soleh. Terus saya gigi kemana gue kan Romanto. Ini mana jinggo dan soleh. Gue kelompok soleh. Maklum aku gak nabi bisa. Wonten gendo. Gue pengen tobat. Dua mau nyebutin ya Allah. Alangkah nikmatnya saya adikan jadi kelompok itu. Terus ngaku misalnya Mas Romanto kaji. Semua jubah kaji. Gue kelompok solihin. Marahnya becer kelompok solihin. Soalnya keren ya, kelompok soalnya itu spontan ya Allah, alangkah bahagia saya andikan jadi kelompok ini lah spontan saat ini sauke, gendo ini langsung melaku menuju kelompok itu lah ini terkenal gendo, tukang zino, tukang mati, ini orang arisi ya sebenernya derek no bahan awawi, derek no musoleh, bareng sinten gendo sampai arisi ya lah ketika arisi ini kita akan nak ubi gila aduh aku jadi orang ini, orang zino, orang nakal. Nah saat itu juga terus Allah nekei wahyu nih gue di Nabi Isa. Hei Isa, kelompok musoleh ini sekarang juga tak status no zero, kosong. Lepung bajingan ini sekarang juga tak status no soleh. Lima gaya robbi, kena kengeng no gaya robbi. Pergo, wong soleh-soleh kurang ajar, nilani mafiroku.
ngilangi makhluk-Ku, membatasi makhluk-Ku. Kan juga ada gak bisa, orang yang dolin udungo nanti nangis kebanyakan kalau kelompok ibu kok kue yang sholat dol dungo nanti dilarang gak adil lu gitu kadang sholat itu kurang ajar tanggap yang orang sholat, yang dolin kadang kan dungo, ya Allah kalau tak tinggal dimana aku orang sholat supaya buatin dolin bergantus kiamat kan nonton sementara kiamat itu kurang ajar di anak itu kue itu kue itu kue itu kan adil itu apa yang orang polis ngatain gitu, betina nih tuh ngajak buah anak turun pulau bergantus kiamat tuh. Tapi kita ngatain, didik anak turun, ucuk lagi kan betul ngatain. Bang, jadi betapa kita saat sholat kurang ajar. Lalu saat sholat kita kurang ajar itu mau, gara-gara pegi sholat, ngomong pegi. Ngomong aku merasa sholat ya kurang ajar, ini sholat yang kurang apa? Mana bener-bener gak pulau susah mana pulau-pulau gak ngantuk so dengan nangis mutlu-mutlu susah gak ada pulau-pulau kalau gue gak ngantik teman-teman diurut matut sesak paham gak? Kita kalau amro ada ring-ring ini kok itu ilmiah jadi ala lagu khotku amro, nah amro bisa berubah pada kasusnya Nabi Isa niku jadi spontan ya Isa, aku saya ingin ngewakilin gue posisi orang ini bodoh nol kate gara-gara Allah tersinggung makhluk itu gila kan betul nanti lah Allah nampak dengan ini orang gendong ya Allah alangkah bahagia saya kalau saya jadi kelompok itu saking sauke itu spontan dia ujung-ujung kalau laku saking sauke beruntung nih tapi betul nanti tidak ada jangan rumah kita di daerah Nebana itu kelompok solihin ujung-ujung orang sopoh terkenal gendong sopoh jokset sopoh aku kan risih ya dari sini sampai ini Allah gak berkenan sakit malam dan mereka sangat ingin berbuat ngomong soleh atau ingin jadi ngomong soleh sama ada sing gaya mau kecampuran ngoten niku kan. Nang kan beda ada dua lagi ya ora beda tenan. Satu sih tenan tenan aja. Ini ya. Kita ada de iki saru jo. Saru jo. Oh, iki sira jam nira baptisan niku. Lah kira niku jadi amru ya. Berarti amru itu setiap satu tua orang di sana sini pun tenang, di sini tenang, tua mata ni orang tenang, tu bilang tenang dengan korupsi. Tapi dia bukan satu hari, kerjanya atas tu berat. Suatu tua orang amru, dari dia ni gua mesti dua yang muka di bangku tu tapi kerja hati, tetap mati pulau, kan jalur agama ni jangan. Jadi mak wong bayar malah sini misalnya khusus khotimah, ini mana ni semua tatanan agama. Jadi misalnya kat sini orang mata ni gua enggak mengandungi korupsi. Nyerobot mah, kamar tuh itu hati, bener yang mau kalibal itu satu kalibal hati. Sama ada di gedung santri, orang fungsi ini santri jangan, mungkin aku mau nak dihormati gunanya aku. Mau nak lagi jangan, jangan tenang. Bahkan saya juga sama jaga, mau muncul wah ini kok orang dulu sudah tahu mau jaga. Jadi apa cari hati atau mau menjaga? Saya juga sama jaga, bujuk sama jaga. Iya kan untuk apa? Mau jual dan untuk duit, mana jaga kan lagi? Tapi hati lagi bersih, jual kan tenang, gak ada duit-duit riba. Ah, ini bisa sedih lagi lah, apa? Waduh, oke, tapi yang baru ini baru lupa menek, berarti ketinggalan, itu orang gimana? Ini orang buatnya hati, ini yang buka tiba kutub, satu kutubnya lagi, ini ala ala lalu kutubku kepada Amru, ngeri lah, itu Amru, padahal mau idah kutub Amru, bahaya kan? Setiap saat gampang apa? Lupa idah kutub Amru, tak nambah aku, lalu pun, kemudian mulai aku nukin.